Halo teman-teman, adik-adik sekalian, ketemu lagi pada video saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai simbol Christopher. Namun kita akan mencari bagaimana mencari nilai simbol Christopher itu dalam melalui suatu tensor metrik. Nah, kita sudah pernah mempelajari simbol Christopher dan juga makna dari simbol Christopher tersebut, ya. Namun apa yang sudah kita pelajari pada video kita sebelumnya, mungkin silahkan yang belum, teman-teman silahkan lihat di channel saya, ada pembahasan mengenai simbol Christopher, baik itu untuk tinjauan aljabar maupun tinjauan geometri. Nah, pada pencarian nilai simbol Christopher dalam tinjauan aljabar maupun tinjauan geometri, itu tentunya kita mendapatkan suatu hambatan, sedikit hambatan ketika kita harus berbicara dengan dimensi yang tinggi, sehingga kita harus mencari simbol Christopher yang sangat banyak, gitu ya. Dalam hal ini kita bisa permudah dalam pencarian simbol Christopher ini dengan menggunakan tensor metrik. Melalui tensor metrik kita bisa dapatkan simbol Christopher. Nah, pencarian simbol Christopher dalam dari tensor metrik ini itu nanti tidak terlepas dari bahasan kita mengenai turunan kovarian, yang mana kita awali dengan mencari suatu turunan kovarian tensor berorde 2, misalnya delta Kronecker, yaitu delta Munu. Kita akan cari turunan kovariannya terhadap suatu koordinat beta, maka ini kita akan dapatkan, kalau kita bentang, kita dapatkan Munu, B gitu kan. Dan karena ini adalah tensor campuran orde 2, maka ini kita akan dapatkan bagian simbol Christopher-nya itu adalah delta alpha nu, simbol Christopher mu alpha beta. Ini untuk yang kontravariannya. Kemudian untuk yang kovariannya tentu saja kurang, delta mu alpha simbol Christopher alpha nu beta. Oke, kita dapatkan seperti itu, yang mana ini bisa kita kaji lagi dengan memasukkan nilai delta alpha nu di sini dan delta mu alpha di sini, ya, sehingga nanti indeks dari simbol Christopher-nya akan berubah. Ini tetap mu nu beta tambah, perhatikan di sini delta alpha nu, jadi itu akan bernilai 1 jika alfanya sama dengan nu, dan bernilai 0 jika alfanya tidak sama dengan nu. Maka otomatis bagian alfa kita ganti dengan nu, sehingga ini menjadi simbol Christopher mu nu beta, gitu kan, kurang. Nah, sekarang ini juga alfanya sama dengan mu, ya, maka kita ganti alfanya dengan mu, maka ini menjadi simbol Christopher mu nu beta. Oke, otomatis ini akan saling menghilangkan, sehingga ini hasilnya adalah delta mu nu beta, yang mana simbol delta Dirac ini adalah nilainya konstan kan, jadi 1 atau 0, sehingga kalau diturunkan lagi maka dia hasilnya akan 0, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat, ingat kembali mengenai tensor metrik, gitu ya, bahwa di dalam tensor metrik G itu kita dapat tuliskan dengan delta Kronecker, yaitu delta mu nu, gitu ya. Jadi E mu tensor produk E nu, gitu ya, yang mana ini merupakan tensor satuan tensor orde 2, gitu, yang mana sesuai dengan hasil di sini bahwa karena turunannya 0, maka unit tensor orde 2 ini adalah unit tensor yang
konstan, yaitu merupakan tensor yang konstan. Oleh karena itu, di sini juga kita dapat simpulkan bahwa G di sini juga merupakan tensor yang konstan, orde 2. Maka turunan G terhadap suatu parameter lambda itu juga pasti akan 0. Oke. Nah, berdasarkan definisi dari turunan kovarian berarah, maka ini dapat kita tuliskan dengan tentu saja tadi itulah dgd lambda, itu berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk turunan kovarian, yaitu menjadi delta mu nu, turunan terhadap suatu beta gitu ya, kemudian u beta e mu e nu itu ya. Jadi seperti ini definisinya. Sebenarnya ada suku pertamanya kan, tetapi suku pertamanya itu kan 0 karena turunan ini, turunan parsialnya itu pasti 0 ya. Sehingga dari definisi turunan kovarian berarah ini sisa suku keduanya saja. Ya. Nah, ini kemudian dapat kita tuliskan pula dengan sejatinya untuk tensor metrik ini kita dapat tuliskan dengan G mu nu gitu ya. Ini beta, U beta, oke. Tetapi ini karena sudah tensor metrik yang kovarian, maka ini basisnya itu indeks atas ya. Nah, seperti itu. Dan ini adalah sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0, maka otomatis nilai ini harus itu sama dengan 0. Oke. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari mengenai turunan kovarian dari suatu komponen tensor, maka sejatinya G mu nu beta ini kita dapat tuliskan dalam G mu nu koma beta min G alfa nu, simbol Christoffel alfa mu beta minus G mu alfa, simbol Christoffel alfa nu beta. Nah, gitu kan? Yang nantinya tentu saja nilai yang ini tadi kan sudah 0, jadi 0 akan sama dengan G mu nu beta min G alfa nu, simbol Christoffel alfa mu beta ya, mu beta min G mu alfa, simbol Christoffel alfa nu beta, sehingga kita dapatkan bahwa turunan parsial dari G mu nu beta itu adalah G alfa nu, simbol Christoffel alfa mu beta min plus ya, G mu alfa, simbol Christoffel alfa nu beta. Oke. Kemudian kita akan coba lakukan penukaran simbol indeks ya. Jadi nggak masalah kalau kita tukar-tukar simbol indeksnya, yaitu kita buat G mu beta nu gitu ya. Ini saya kita buat dengan G alfa beta, simbol Christoffel alfa mu nu, jadi nggak masalah ya, plus G mu alfa, simbol Christoffel alfa beta nu. Oke, jadi saya tukar aja mu nya tetap, beta dengan nu nya kita tukar gitu ya, sehingga yang beta jadi nu, yang nu jadi beta. Oke. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kemudian atau bisa juga kita tuliskan G nu beta, saya tukar mu dengan nu nya ya, ini menjadi G alfa beta, simbol Christoffel alfa nu mu plus G nu alfa, simbol Christoffel alfa beta mu. Oke.
Nah, sekarang kita akan lakukan gitu ya, kita akan lakukan utak-atik sedikit sini. Jadi kalau ini saya anggap 1, ini saya anggap 2, ini saya anggap 3, persamaan 3, maka saya bisa jumlahkan yang 1 ditambah 2, kemudian saya kurangkan dengan 3. Ya, jadi ini saya jumlahkan, kemudian saya kurangkan dengan 3. Oke. Otomatis nanti kita akan dapatkan kita lihat ya, yaitu G mu beta plus G mu beta nu, kemudian G kurang G nu beta mu, itu akan sama dengan, jadi kita tuliskan semua, G alpha nu simbol Christoffel alpha mu beta plus G mu alpha simbol Christoffel alpha nu beta plus apalagi ya, yang ini G alpha beta simbol Christoffel alpha mu nu plus G mu alpha simbol Christoffel alpha beta nu kurang ya, G alpha beta simbol Christoffel alpha mu nu mu ya, nu mu betul, kurang G nu alpha simbol Christoffel alpha beta mu ya. Jelas sudah sampai sini. Nah, selanjutnya kita ingat simetri dari simbol Christoffel ya. Jadi jika indeks bawah dari simbol Christoffel itu ditukar, maka nilainya itu sama. Oke. Nah, sehingga kita dapat cari bahwa ini dengan ini akan hilang ya, karena indeksnya tinggal ditukar aja dan itu hasilnya sama, maka dikurang pasti akan masukkan 0, kemudian yang ini akan juga hilang ya. Nah, selanjutnya yang ini dan ini sama sehingga dua kalinya, sehingga ini kita dapatkan 2 G mu alpha simbol Christoffel alpha nu beta. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan sedikit trik di sini juga, bahwa kedua ruas saya kalikan dengan G tau mu, suatu tensor metrik kontravarian G tau nu, maka ini akan menjadi G tau mu mu gitu ya, G tau mu G mu nu beta plus G mu beta nu min G nu beta mu sama dengan 2 G tau mu G mu alpha Christoffel alpha nu beta. Nah, perhatikan bagian ini sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dalam definisi dari tensor metrik gitu ya, maka di bagian ini akan berubah menjadi delta tau alpha gitu kan, yang mana ini berarti bahwa dia akan bernilai 1 jika alfanya sama dengan tau dan bernilai 0 jika alfanya tidak sama dengan tau, berarti alpha ini akan berubah menjadi tau. Oke, sehingga kita akhirnya dapatkan simbol Christoffelnya 2 simbol Christoffel tau nu beta itu sama dengan G tau mu dikali dengan G mu nu beta plus G mu beta nu min G nu beta mu gitu ya, atau simbol Christoffel tau nu beta kita dapatkan dalam tensor metrik adalah setengah G tau mu G mu nu
beta plus g mu beta nu min g nu beta nu. Jadi kita sudah mendapatkan bagaimana mencari simbol Christoffel dari tensor metrik. Oke, jelas sampai di sini ya. Nah, artinya bahwa ketika kita sudah memiliki suatu metrik gitu ya, maka kita pasti bisa mendapatkan simbol Christoffel pada sistem koordinat tersebut asal metriknya sudah diketahui. Nah, jadi ini ingat permutasi dari simbolnya ya. Jadi ini tau mu nu beta, maka ini ada tau mu, mu nu beta, mu beta nu gitu ya, dan minus g nu beta mu. Jadi itu harus diingat ya. Nah, ini kita mengenal simbol Christoffel seperti ini. Namun ingat bahwa simbol Christoffel itu kan tensor, dan dia adalah tensor order 3. Nah, otomatis karena dia juga adalah tensor, maka otomatis indeksnya ini bisa kita naik turunkan juga dengan memanfaatkan tensor metrik. Sehingga kita bisa mendapatkan suatu bentuk simbol Christoffel, yaitu bentuk yang kedua, yaitu simbol Christoffel tau apa tadi, tau nu beta, atau saya sebut aja simbol Christoffel alfa mu nu gitu ya, tapi indeks bawah semua, yaitu dengan cara apa? Dengan cara yang tau mu nu ini diturunkan indeksnya dengan menggunakan tensor metrik kovarian gitu ya, yaitu alfa tau. Oke. Nah, dari sini kemudian kita dapatkan bahwa kalau ini kita kalikan dengan tensor metrik kovarian G alpha tau tadi ya. Oke, nah di sini kemudian kita kita kali dengan G alpha tau, maka di sini G alpha tau gitu ya, maka ini akan menjadi simbol Christoffel tau nu beta, maka kita akhirnya mendapatkan ini adalah setengah G alpha tau G tau mu G mu nu beta plus G mu beta nu min G nu beta mu ya. Dan kembali lagi, ini adalah delta apa, delta mu alfa gitu ya, sehingga kita bisa lakukan yang mu nya kita bisa ganti dengan alfa gitu ya, maka kita bisa dapatkan ini menjadi simbol Christoffel tau nu beta sama dengan setengah. Oke, kita ganti ini ya, mu nya dengan alfa, berarti ini menjadi g alfa nu beta plus g alfa beta nu min g nu beta alfa. Jadi inilah bentuk simbol Christoffel yang kedua. Oke, jelas ya sampai di sini. Baik, kalau sudah jelas, jadi demikian adik-adik, kita sudah mendapatkan bagaimana bentuk simbol Christoffel jika kita cari melalui tensor metrik. Kita sudah dapatkan bentuk, bahkan dari sini kita mendapatkan bentuk simbol Christoffel yang lain, yaitu jenis keduanya.